Selamat sore, Mas. Dengan bagus. Ya. Ya. Dari Kudus. Burungnya ini namanya sengkuni. Karena dia kalau main di gantangan itu sangat menonjol dan bisa apa seperti menghasut burungnya yang lain tidak kerja gitu. Dia sering menonjol gitu. Sangat mudah Mas kalau rawatan yang burung ini. Ya, untuk makan kor itu karena saya sering ke luar kota ya, sampai berminggu-minggu. Nah, burung di rumah kan kurang terawat gitu, jadinya kadang dulu waktu buah itu takutnya telat seperti itu. Dulu dari teman saya, dulu sempat coba-coba pur biasa lah yang dijual di pasaran itu. Sekarang pakai Nanjung Mas, dari produknya Ekspor Jaya. Karena apa? Untuk settingan lebih mudah. Untuk harian tinggal kerja itu pagi kita keluarkan dari rumah embun sampai matahari terbit sekitar jam 8 kita jemurnya itu ya, langsung nanti setelah diangin-anginkan saya apa, masuk ke dalam rumah. Kalau lomba, dia kalau malam mandi dulu Mas. Iya, kalau malam. Pakai karamba mandinya. Amin satu itu. Kalau hari H nanti saya jemur dulu setengah jam. Nah, setelah itu kita berangkat ke lapangan. Untuk trik khusus lapangan ini tidak ada, sangat mudah sekali. Iya, dia langsung ketemu lawan, langsung jebrik, langsung mutah isian. Main di lapangan, dia nagen, jambul dan ngestrap, mutah isian juga. Yang menonjol kapas tembak. Ya burung begisi itu sering-seringnya itu jenggot Mas. Ya alhamdulillah selama saya rawat banyak masuk, banyak lantai juga sering, walaupun ya nomor nominasi lah ya. Ya alhamdulillah selama saya rawat nggak pernah jong. Dulu brandnya di postingan Mas. Karena dia punya power yang kencang, keras, dan isiannya pun juga apa, keras juga, materi banyak, cukup banyak. Ya cukup murah Mas. Ya waktu dulu turun perdana dia langsung ditawar orang Mas. Karena masih sayang dan burung pun baru. Iya. Untuk pencinta cecak hijau, rawat burung ya seperti kita merawat diri sendiri ya Mas. Dikasih makan, kasih air juga. Terus untuk burung mandi juga dia bisa ngatur sendiri nanti.
dia pakai karambang. Ya. Untuk mandi dia langsung mandi, Mas. Ya, kadang dia mandi untuk kadang malam, kadang pagi gitu. Ya tentu karena kan saya sering kerja luar kota sih. Perawatan juga mudah.